baunya enak sekali. Kayaknya enak nih makan. Tuh panas. Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami di Hyun Yuna Official. Nah, di video kali ini aku mau buat ramyeon sih sebenarnya teman-teman, tapi aku pakai mie dari Nissin. Ini mie versi lamanya teman-teman, dan ini versi barunya nih teman-teman. Sebenarnya sama aja ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dulu channel kami supaya channel kami lebih berkembang. Oh iya, bagaimana kabar hari ini teman-teman? Semoga kabar hari ini kalian sehat-sehat ya. Dan di sini aku pakai panci ala Korea nih teman-teman. Tuh, made in Korea. Biar lebih greget gimana gitu bikin ramyeonnya. Nah, ini aku udah siapin air. Aku pakai air hangat ya teman-teman supaya lebih cepat mendidih ramennya. Dan ini telurnya aku sengaja pecahin dulu supaya kita tahu nih telurnya masih bagus. Nah, ini sayurannya aku pakai pakcoy. Dan nanti buat hiasannya aku pakai daun bawang. Sebenarnya kurang jamur enoki ya teman-teman, tapi karena nggak ada jadi kita pakai yang ada aja. Yuk kita mulai masak. Nah teman-teman, sebagai bahan pelengkap lagi aku mau pakai bakso ikan teman-teman. Ini mereknya dari Sunfish. Kita cobain ya teman-teman, kita masukin bakso ikannya. Sebenarnya ini bakso ikan untuk buat tom yum, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kita cobain beberapa dimasukin ke dalam ramyeonnya. Yuk ikutin aku masak ramyeon. Pertama-tama nyalain dulu kompornya, kita pakai api kecil aja ya. Nah, aku mau buka dulu ramyeonnya ya teman-teman. Bumbunya seperti ini ya teman-teman. Yang ini aku belum buka, hanya sebagai perbandingan aja sih teman-teman, karena ini kemasan barunya, jadi bumbunya mungkin kurang lebih sama ya. Tapi di sini aku mau pakai satu aja teman-teman, mie-nya. Nah, airnya udah mendidih, aku mau masukin baksonya dulu ya. Nah, aku pakai 7 piece bakso yang berbeda ya teman-teman. Aku ambil 7 aja ya, supaya nggak mau bazir kalau kebanyakan. Kita tunggu dulu sampai dia nggak beku ya teman-teman, karena ini kan dari freezer. Ini baksonya aku beli di frozen food ya teman-teman. Kita diamkan dulu sebentar. Nah, baksonya udah mulai matang, terus aku masukin ramyeonnya. Kurang nyelam. Aku tambah sayurannya teman-teman. Ini nggak semua ya. Aku ambil 4 lembar. Dan telurnya.
telurnya lari teman-teman. Ngumpet dia malu. Supaya atasnya agak lebih matang. Ini mie-nya lebih besar ya teman-teman. Tuh, aku suka banget loh mie kuya ini. Ini juga salah satu mie favorit aku. Wah, telurnya kemana ini? Telurnya masuk ke bawah teman-teman. Nah, aku nggak terlalu suka yang matang ya teman-teman. Maksudnya yang terlalu matang. Jadi ini kita angkat ya. Sekarang aku mau masukin bumbunya ya teman-teman. Aku masukin cabenya dulu. Aduh, jatuh. Nah, terus bumbunya. Ini udah aku kasih hiasan daun bawangnya ya teman-teman. Jadi lebih estetik kan? Baunya enak sekali. Hanya enak nih makan. Tuh panas. Ini apa sih? Daun ya yang ini? Ini apa ini? Kita cicip dulu ya teman-teman, kira-kira udah pas belum ya. Ini karena ramen instan udah pasti rasanya pas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, gak terlalu keasinan ya teman-teman. Nah kalau gitu aku mau makan dulu ya teman-teman. Sekian dulu vlog masak ramen instan bareng aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyak mungkin ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.